helikopter AW-159 Wildcat Angkatan Laut Filipina dipasangi senapan mesin berat. Helikopter anti kapal selam AW-159 Wildcat milik Angkatan Laut Filipina telah dipasangi persenjataan berupa senapan mesin berat. Kantor Informasi Publik Komando Barat, Wescom PO, Angkatan Bersenjata Filipina mengkonfirmasi peningkatan signifikan pada heli tersebut. Kepala Wescom, Laksamana Madya Carlos PN, meninjau senapan mesin berat kaliber 50 yang diintegrasikan ke helikopter itu. Hal ini menandai tonggak penting dalam proyek akuisisi helikopter anti kapal selam Angkatan Laut. Uji coba penembakan senapan mesin berat dalam penerbangan baru-baru ini dilaksanakan di lapangan tembak Pangkalan Marinir Gregorio Lim di Ternate, Cavite, seperti dilaporkan media lokal. Helikopter AW-159 Wildcat merupakan helikopter militer multiperan buatan Leonardo yang dibuat dengan lisensi Inggris. Helikopter ini menjadi pelengkap aset udara maritim PN dan merupakan bagian integral dari daya tembak kapal frigat kelas Jose Rizal. Sebagai platform multiperan, heli AW-159 dirancang untuk misi seperti peperangan anti permukaan, pengawasan maritim, larangan maritim, dan operasi penting, dan utilitas lainnya.